Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghibur penumpang di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hal ini dilakukan Budi Karya di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta dan Solo. Inilah aksi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyanyikan lagu Dia, karya musisi Anji, sambil diiringi band dari karyawan PT KAI. Ia juga menyempatkan diri berfoto bersama penumpang. Hal ini dilakukan Menteri Perhubungan dalam rangka memeriksa persiapan kereta api bandara baik di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo dan di Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Bandara YIA beroperasi penuh pada Maret 2020. Sementara itu kereta Bandara Adi Sumarmo akan diberlakukan gratis selama 2 bulan. Hendrawan Setiawan melaporkan, Menhub juga sekaligus meninjau kesiapan angkutan libur Natal dan Tahun Baru.